Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk cara mengedit videonya. Pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja untuk mentahan video kalian. Nah, di sini untuk durasi mentahan videonya itu kurang lebih 7 detik ya, teman-teman. Nah, jika sudah dimasukkan mentahan videonya, di sini kalian klik aja bisukan audio clip. Nah, jika sudah, di sini untuk contoh mentahan videonya kurang lebih seperti ini ya, atau kalian bisa buat versi kalian sendiri gitu ya. Di sini saya hanya sebagai contoh saja untuk mentahan videonya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk contoh mentahan videonya. Di sini langkah selanjutnya kalian klik mentahan videonya. Lalu kalian pilih kecepatan. Kemudian pilih yang normal. Nah, di sini kalian ubah aja ya kecepatannya menjadi 0,7 kali. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian centang terlebih dahulu. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian detik 9. Nah, di sini di bagian detik 9 ya. Kalian klik aja mentahan videonya. Lalu kalian bagi. Nah, jika sudah kalian bagi, otomatis dia akan terpotong seperti ini ya, menjadi dua bagian. Jika sudah, kalian klik yang bagian sebelah sini. Lalu kalian klik lagi kecepatannya. Kemudian pilih yang normal. Lalu di sini kalian klik aja yang bagian sini yang lebih halus. Lalu pilih yang kualitas lebih baik. Nah, jika sudah, di sini kalian tinggal centang. Kemudian kalian tinggal tunggu prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, di sini kalian klik aja bagian potongan video yang kedua ya, yang sebelah sini kalian klik. Lalu kalian klik bagian normal ya, di bagian kecepatannya kalian klik aja. Lalu pilih yang normal. Nah, di sini kalian atur aja ya untuk kecepatannya menjadi 0,1 kali. Nah, jika sudah kalian centang terlebih dahulu. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan video ya. Nah, di sini kalian klik aja tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih yang bagian sini. Lalu kalian pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk backsound yang saya gunakan bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah dimasukkan seperti ini, kalian geser ke bagian akhir durasi backsoundnya ya. Nah, di sini di bagian akhir durasi backsoundnya kalian klik aja potongan video yang kedua ini. Lalu kalian pilih bagi. Nah, kemudian untuk potongan video yang sebelah sini kalian hapus aja. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya kalian klik bagian mentahan video yang kedua ya, atau potongan mentahan video yang kedua ini kalian klik. Lalu pilih kecepatan. Kemudian pilih yang normal. Lalu pilih yang lebih halus. Kemudian pilih yang kualitas lebih baik. Nah, jika sudah tinggal kalian centang. Nah, lalu di sini kalian tinggal tunggu prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, di sini langkah selanjutnya kalian klik bagian mentahan video yang pertama ya, yang sebelah kiri sini, kalian klik. Lalu kalian geser menunya dan pilih yang sesuaikan. Nah, di sini kalian atur aja untuk saturasi menjadi -20 dan cahaya menjadi 10. Kemudian untuk bagian pertajam menjadi 50. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian klik bagian potongan mentahan video yang kedua yang sebelah kanan sini. Lalu kalian klik sesuaikan juga. Nah, kemudian kalian atur aja untuk bagian kontras menjadi 10 dan saturasi menjadi 20. Kemudian untuk pertajam kalian atur menjadi 50. Nah, jika sudah tinggal kalian centang. Lalu di sini masih di bagian mentahan potongan video yang kedua ya. Kalian klik aja bagian filter. Lalu di sini kalian pilih aja untuk filternya itu namanya Jingga Biru. Kalian cari aja. Nah, ini. Jika sudah kalian centang. Nah, oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.
Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, and see you the next video.